Oke, kali ini saya akan mengulas benteng Purwodadi yang ada di Magetan. Dan di belakang saya ini adalah pintu masuk atau gerbang benteng Purwodadi. Ikuti perjalanan saya hari ini. Oke. Benteng Kadipaten Purwodadi terletak di Desa Purwodadi, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kali ini kita mencoba masuk ke dalam area benteng yang menurut pengakuan warga, selain bersejarah, benteng ini juga kental akan kisah yang konon berhubungan dengan penguasa pantai selatan. Benteng ini menjadi saksi sejarah akan semangat rakyat melawan penjajah Belanda yang terkenal akan politik adu dombanya. Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Perang yang terjadi selama 5 tahun merupakan perang besar. Untuk pertama kalinya, sebuah pemerintahan kolonial Eropa menghadapi pemberontakan sosial yang berkobar di sebagian besar Pulau Jawa. Hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta banyak daerah lain di sepanjang pantai utara yang terkena dampak pergolakan itu. Kisah benteng Purwodadi ini menjadi salah satu bukti bahwa Kadipaten Purwodadi pernah menjadi markas benteng pertahanan. Adalah anak dari Pangeran Diponegoro, RM Diponegoro atau RM Diponegoro atau Pangeran Abdul Aziz yang mendapatkan tugas dari ayahnya untuk mengikuti perang dan memperkuat daerah bumi Mataram agar terbebas dari penjajah Belanda. Area benteng yang menurut beberapa sumber seluas sekitar 4 hektar ini di dalamnya sudah tak ada bangunan. Tetapi hanya ditumbuhi pohon-pohon jati. Nah, sekarang saya sudah ada di dalam benteng Purwodadi ini. Memang bangunannya sudah tidak ada, tinggal ditumbuhi pohon-pohon jati ini. Pohon jati di sini memang sengaja ditanam oleh penggarap lahan dan nampak berjajar rapi menjulang. Kita mencoba melihat pagar yang mengelilingi kawasan ini. Tatanan batu bata yang mengelilingi area benteng ini beberapa memang sudah rusak. Komplek ini memang hanya menyisakan gapura sebagai pintu gerbang dan pagar batu bata yang mengelilingi markas ini. Batu batanya terlihat sangat besar, berbeda dengan batu bata ukuran biasanya, tapi memang terlihat sudah rusak. Kadipaten Purwodadi memang memiliki sejarah panjang. Menurut beberapa sumber, Purwodadi dahulu berupa hutan belantara. Namun, Raden Ahmad, seorang bangsawan dari Praja Mangkunegaran, yang kalah perang dengan Belanda atas saran dari Adipati Semarang membuka pemukiman di sini. Beliau mendirikan sebuah kadipaten dan diangkatlah Raden Ahmad menjadi Adipati pertama. Dalam perkembangannya, putra Pangeran Diponegoro, RM Diponegoro, berkunjung ke daerah ini dan memohon izin untuk mendirikan markas benteng pertahanan dan mempersiapkan prajurit-prajurit untuk melawan penjajah Belanda. Kadurungi Magetan Kadipaten Purwodadi, kadurungi bangun Magetan. Iki yen kan nggih istilahé diburu londo.
pernah diboyong ning Surabaya tunggu bangun. Balik rene menah jalune. Elo pake sing kulur dhewe. Jadi wong ning jero iki wis tangga palungi ora enak sing padha. Yen pertama iki suwung. Tapi wong manggon ning kene wong setih. Kurang bahasa setan iki dilok mbahku sing iso mlebu kan. Tapi wong ning kene iki kok wonge won. Cuma jangane nganggo kendil anak iki ning jero kene iki wong ketemu. Cinggum jangane wong cocok dil cukup bumi kan wong ngian iki. Benteng Purwodadi kini menyisakan puing-puing arti sebuah perjuangan. Namun, semangat para pendahulu kita yang rela berperang hingga titik darah penghabisan. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita.